Halo Subgas, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara mendapatkan motor di Minecraft, coy. Oke coy, jadi kalian bisa download aja ini add-onnya, kalian bisa cek aja link di deskripsi, coy. Sebenarnya itu aplikasinya. Jadi aplikasinya itu ada salah satu add-onnya itu ini coy, motor ya. Jadi ini addonnya aku nemu di aplikasi itu coy, dan cara masangnya ini dia cara masangnya. Oke, kalau sudah kayak gitu cara masangnya. Oke, kalau sudah kalian tinggal cari aja coy, cari aja. Oke, di sini aku mau kasih tahu dulu aja, ini ada telur diganti kayak gini, terus ini ada snowball, dan kita juga butuh ini coy. Ntar spider, kayaknya kayak spider, terus kita juga butuh spider. Oke, dan di sini yang paling penting itu adalah ini coy, ini kayak ini ya untuk ngendalinya. Oke, pertama-tama kita ke spawn spider dulu. Oke, ini yang versi kecilnya, nggak tahu ini nggak bisa diituin, nggak bisa dinaikin ya. Oke, ini ada snowball. Oke, dari dulu aku nggak tahu ini gunanya apa sih. Dari tadi aku nggak tahu ini gunanya apa. Oke, mungkin ini untuk kita ngambar mungkin ya. Ya, untuk kita ngambar ini 100% cuy. Oke, ini ada egg juga. Ini nggak ada guna juga. Oke, ini juga untuk nggambar kayaknya. Ya enggak sih. Ya. Oke, lalu kita ada cave spider. Ini yang ini. Oke, ini gede. Oke, mungkin kita bakal ini naik drive it. Oh ya, kegunaan keran stick tadi, ini gunanya kayak stang cuy ya. Jadi seperti ini, ini untuk kita ngendaliinnya cuy. Kalau misalnya kita mau mempercepat, kita tekan aja boost. Nah, oke, itu dia. Oke, jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak ada ini, kita nggak bisa ngendaliinnya coy. Jadi seperti itu tadi, kalian bisa cek aja link di deskripsi coy untuk download aplikasinya, atau mungkin kalian bisa cari aja di playstore ini aplikasinya coy. Oke, kayak gitu ya. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe coy. Bye bye.